Jadi Mu'ad bin Jabal yang meriwatkan hadis ini menceritakan bahwasanya suatu hari beliau terlibat obrolan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan wahai Rasulullah berikan saya kabar beritahu saya tentang amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Jadi kalau kita menyimak obrolan para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang direkam dalam hadis-hadis, kita akan dapatkan bahwasanya obrolan mereka sangat berkualitas. Obrolan mereka dalam penuh dengan makna yang agung. Nah, ini adalah teladan yang harus kita teladani. Kita selayaknya menjadikan obrolan kita berkualitas seperti ini, berbicara tentang urusan-urusan akhirat berbicara tentang bagaimana kita beramal motivasi agar kita bertakwa kepada Allah dan banyak beramal semangat untuk menambah bekal selagi kita masih hidup di dunia selagi kita masih punya kesempatan menambah bekal lihat bagaimana seorang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah agar diberitahu tentang bagaimana caranya beliau masuk surga amalan apa yang bisa membuat beliau masuk surga dan bisa menjauhkan beliau dari api neraka ya obrolan yang barangkali kita berpikir ini kan sudah sudah kita ketahui semuanya tapi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ini sebagai obrolan harian yang ini menunjukkan orientasi mereka Orientasi mereka adalah akhirat, 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 beramal, 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 dan betapa kita sangat membutuhkan untuk terus diingatkan seperti ini. Karena dunia yang kita alami, dunia yang kita hadapi, ini bisa membuat kita terkelabui, bisa membuat kita terlena, dan obrolan-obrolan akhirat seperti ini akan membuat kita ingat kembali tentang tujuan utama kita dan bahwasanya dunia ini hanya sementara hanya persinggahan dan tujuan akhir kita adalah alam akhirat yang kebahagiaan kita di sana harus diupayakan dari sekarang kebahagiaan kita di sana tergantung pada apa yang sudah kita amalkan saat kita masih di dunia pada penjelasan beliau pada pada pertanyaan Muad bin Jabal tentang perkara apa atau amalan apa yang bisa membuat beliau masuk ke dalam surga dan menjauhkan beliau dari neraka. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu ada. Sebagaimana diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Mereka meyakini surga dan neraka itu ada. Dan saat sekarang sudah ada. Sejak zaman Rasulullah SAW juga sudah ada. Dan surga dan neraka ini akan abadi. Bersama para penghuninya. Karena surga dan neraka akan menjadi bagian dari alam akhirat. Sedangkan yang hancur adalah makhluk Allah di alam dunia. Awal hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang paling ikhlas, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Shallallahu mereka tetap berharap surga dan minta dijauhkan dari api neraka awal hadis ini adalah bantahan untuk sebagian orang sufi yang meyakini bahwasanya kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap surganya atau takut dari nerakanya maka berarti kita belum ikhlas. Ini adalah sebuah keyakinan yang batil yang jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau biasa untuk meminta surga Minta dihindarkan dari api neraka, bahkan doa-doa beliau seputar itu, dan lihat juga bagaimana para sahabat meyakini hal ini. Mereka ingin beramal, mereka ingin beramal, dan dari amal itu mereka ingin masuk surga dan ingin dijauhkan dari api neraka. Dan awal hadis ini juga menunjukkan bahwasanya. Beramal soleh adalah sebab untuk bisa masuk surga. Beramal soleh adalah sebab untuk bisa di, dihindarkan dari api neraka. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang bisa membuat beliau masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau telah engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar engkau engkau telah bertanya tentang sesuatu yang berat jadi masuk surga itu tidak mudah masuk surga itu harus diupayakan masuk surga itu jalannya berliku masuk surga itu dihiasi dengan hal-hal yang rasanya berat untuk jiwa kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Huffatil jannatu bil makarih wa naru Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Hal-hal yang kita benci. Hal-hal yang membuat kita lelah dan capek. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh syahwat, oleh perkara-perkara yang bisa memenuhi syahwat dan hawa nafsu kita. Jadi, dari potongan hadis ini, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya masuk ke surga itu tidak mudah. Perkara masuk surga itu berat. Ini adalah perkara yang besar, namun kita harus siap dengan hal itu. Seorang Muslim tidak boleh merasa keberatan dengan ibadah dengan hal-hal yang berat dalam beramal selagi dia masih di dunia, karena sekaranglah waktunya untuk beramal dan bercapek-capek. Kebahagiaan kita di akhirat diperjuangkan di sini. Dan ingat bahwasanya meskipun jalan menuju surga itu berat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya hal itu mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Jadi hal yang berat dan sulit ini akan menjadi mudah bagi orang yang Allah kehendaki. Bagi orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemudahan, diberikan pertolongan agar bisa menjalankan ibadah-ibadah yang berat ini. Sebagaimana permintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir salat beliau di mana beliau sering mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husn ibadatik. Ya Allah tolonglah aku untuk bisa berzikir memujimu, bersyukur kepadamu dan bisa beribadah dengan baik. untukmu. Ini dimintakan oleh Rasulullah SAW. Beliau ingin dibantu, beliau ingin dimudahkan. Maka kita juga hendaknya meneladani Rasulullah SAW. Jalan menuju surga berat dan sulit. Tapi insya Allah akan menjadi mudah jika Allah kehendaki hal tersebut untuk kita dan Allah memudahkannya untuk kita. Kemudian beliau menjelaskan sebagaimana diminta oleh Muad bin Jabal amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah amal-amal soleh. Dan beliau menyebutkan yang paling penting, yaitu yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaq tul jinna wal insa illa liyabudun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ini adalah tujuan utama keberadaan kita di atas muka bumi. Ini adalah tujuan dari penciptaan kita semuanya di atas muka bumi ini. Maka jangan dilupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakannya, bertauhid kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Beribadah kepada Allah, beribadah semata karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah perintah yang paling agung. Ini adalah ibadah yang paling penting. Dan sebaliknya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang paling buruk dan dosa yang paling akbar. Jadi, kalau kita ingin masuk surga, dijauhkan dari api neraka, pertama kali yang harus kita lakukan adalah beriman kepada Allah, beribadah kepadanya saja, mengesakannya, bertauhid kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Kita harus introspeksi lagi, adakah kita masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menyembelih untuk selain Allah, masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semuanya merupakan syirik akbar, atau masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syirik-syirik kecil, seperti bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. atau mengatakan lau sya Allah wa fulan kalau Allah berkehendak dan si fulan berkehendak yang benar adalah kita mengatakan lau sya Allahu thumma fulan kalau Allah berkehendak kemudian si fulan juga berkehendak bukan dan tapi dengan atau misalnya dengan riak beribadah kepada Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih menyekutukan yang lain. Kita masih berharap juga pujian dari manusia. Kita beribadah agar dilihat orang, dipuji orang, membaca Al-Qur'an agar didengar oleh orang. Ini semuanya adalah riya dan termasuk syirik kecil. Jadi pastikan bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ini juga bukan hal yang mudah, tapi akan mudah kalau Allah memudahkannya untuk kita. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat. Wa tuqimus sholat. Engkau menegakkan sholat. Tidak meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat adalah dosa yang luar biasa besar. Dan merupakan dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam menurut sebagian ulama. Maka menegakkan sholat caranya adalah dengan menjaga sholat jangan sampai ditinggalkan kemudian juga melakukannya pada waktunya bahkan lebih baik juga pada awal waktunya dan melakukannya secara berjamaah ini adalah semuanya bentuk penjagaan terhadap sholat dan penegakan sholat sholat adalah amalan yang paling penting kalau kita menjaganya amalan yang lain insya Allah akan terjaga dan dia adalah amalan pertama yang akan dihisap dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Maka, jaga salat jangan sampai ada keluarga kita, anak-anak kita yang meninggalkan sholat. Waktu terjaga, kemudian juga menunaikan zakat, menaikkan zakat, dan yang dimaksud di sini adalah zakat yang wajib saat kita memiliki uang yang mencapai nisab memiliki emas dan perak yang mencapai nisab panen dengan hasil pertanian berupa biji-bijian atau buah-buahan yang dikeringkan dan panenan tersebut mencapai nisab atau kita memiliki binatang ternak yang sudah mencapai nisab maka kita wajib untuk mengeluarkannya dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh Islam pada pada babnya Waktu sumur Ramadan dan juga puasa pada bulan Ramadan, ini semuanya barangkali ibadah-ibadah yang kita sudah biasa melakukannya. Namun perlu diketahui bahwasanya ada sebagian umat Islam yang yang meninggalkan ibadah-ibadah ini. Tidak puasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat, tidak menunaikan sholat. Maka dari mimbar ini barangkali suara ini sampai dan terdengar kepada orang-orang seperti itu. Maka nasihat ini adalah untuk kita semuanya, kita yang sudah terbiasa untuk melakukannya, terbiasa untuk menunaikannya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan nasihat ini sebagai pengingat, jadikan hadis ini sebagai pengingat, dan Anda-anda yang Allah jauhkan dari ibadah-ibadah yang agung ini, Anda yang begitu jauh dari agama sehingga puasa Ramadan pun tidak dilakukan. Zakat tidak ditunaikan, solat tidak ditegakkan, maka inilah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh menjelaskan bahosanya ibadah-ibadah yang agung ini, rukun Islam ini semuanya adalah hal yang penting yang harus kita jaga. Kalau kita ingin masuk surga, dijauhkan dari apa neraka maka ini adalah prioritasnya. Kemudian yang kelima adalah watahujul bedan kau menunaikan ibadah haji. Tentunya. Jika kita mampu, kita memiliki harta yang cukup, kita memiliki bekal yang cukup. Kita punya kendaraan yang bisa mengantarkan kita ke sana. Kondisinya aman, maka wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah haji. Jadi, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka adalah lima amalan ini. Lima amalan ini. yang semuanya adalah amal soleh. Semuanya adalah kewajiban dalam agama. Jadi mulailah dari yang wajib-wajib dahulu. Dan ibadah-ibadah yang wajib itu memiliki keistimewaan pahalanya besar. Ibadah wajib lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yang terdekat abdi, bishayin mimma Dan tidaklah hamba ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas mereka, daripada amalan yang aku wajibkan atas dia. Jadi Ibadah yang wajib adalah prioritas. Ibadah yang wajib menjanjikan pahala yang lebih besar, dan ibadah yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, hendaknya kita menjadikannya sebagai prioritas memulai ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang wajib itu. Baru kemudian, kita berpindah kepada yang sifatnya sunnah.